tips menjodohkan burung kacer untuk diternak budidayakan. Ini merupakan proses yang paling penting dalam usaha budidaya burung kacer. Soalnya bila proses perjodohan gagal, maka Anda tidak akan bisa menghasilkan anakan kacer. Berikut teknik ampuh melakukan perjodohan burung kacer. 1. Langkah pertama, masukkan indukan jantan ke sangkar perjodohan. 2. Kemudian letakkan indukan ke dalam sangkar. Kemudian masukkan bersama sangkatnya ke dalam sangkar perjodohan. 3. Biarkan selama beberapa jam dan lihat reaksi kedua indukan, rukun atau tidak. 4. Ketika indukan jantan rajin berkicau sambil mendekati betina, dan indukan betina merespon dengan gerakan turun ke dasar sangkar, dipastikan kedua indukan berjodoh. 5. Jika tidak berjodoh, indukan betina akan menghindari indukan jantan. Itulah beberapa penjelasan singkat terkait cara mudah beternak burung kacer biar cepat kawin dan bertelur, yang bisa saya bagikan kepada kalian semua para kicau mania. Semoga bermanfaat. Terima kasih.